Poni Peduli 2018. Terus selaku Ketua Yayasan Kepala Bayangkari Cabang Metro Jakarta Utara. Ya, inilah penampilan dari kita senantiasa masih diberikan kesehatan sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahmi melalui acara bakti sosial. Di Polres Jakarta Utara mungkin 9 kali. Satu detik, Ibu Haji Neneng juga berkenan untuk memberikan. Iya, Nak. Kami undang juga untuk maju ke depan ibu-ibu dari pengurus Bayangkari dan juga ibu dari pengurus Persit Kartika Chandra Kirana 0502 Jakarta Utara. Perlu kami sampaikan kepada seluruh hadirin tamunan, inilah bentuk dari sinergitas kita bilang saat yang besar untuk sesama, itulah indahnya yang dibagi. Terus, oke, sekali lagi 1, 2, 3, oke ya. Karena nggak dapat wakaf terimbas nggak masuk. TNI dan Polri Peduli Masyarakat 2018. Bisa kan bawanya nih, bawanya. Ini saya sih nggak apa-apa kuat. Belum mau lah gitu. Dan gula berat. Dan targetnya sendiri dan dengan kegiatan sosial polisi dan TNI ini apa sih dan poin-poin yang untuk dicapai dan targetnya adalah untuk kedekatan antara masyarakat dengan pihak aparat. Karena TNI Polri udah sinergis kan, udah menyatu kan. Nah ini kalau TNI Polri sudah menyatu itu kan sudah kuat. Tapi lebih kuat lagi kalau antara TNI Polri dan masyarakat bersatu. Itu yang diharap seperti itu. Jadi tidak ada gap antara masyarakat dengan aparat. Di sini adalah Polri dan TNI. Jadi diharapkan dengan persatuan ini TNI Polri bersatu dan bersatu dengan masyarakat akan bisa menambah kekuatan dalam rangka mempertahankan NKRI. Itu aja.